Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada pertanyaan yang disodorkan kepada kami berkenaan dengan sisi syar'iyah atau sisi syar'i ruqyah jin kecing, yang sebenarnya ini sudah kami bahas ketika ditanya dulu ya awal-awal, dan kami jelaskan dalam video di channel kami juga, yakni berkenaan dengan apa itu ruqyah jin kecing. Ya, sudah saya atau sudah kami bahas di sana. Yang sebenarnya ini juga sudah dibahas oleh Syekh Abdul Rauf bin Halimah, di mana beliau mungkin lebih detail ya. Dan karena pertanyaan ini diajukan kepada kami, maka otomatis kami pun juga akan memberikan jawaban berkenaan dengan sisi syar'inya, yaitu ruqyah jin kecing ini. Ya, baik. Berkenaan dengan ruqyah syar'iyah dengan metode jin kecing ini, tentu kita harus melihat ada 6 atau 7 poin yang terdapat di dalamnya, dan harus kita cocokkan dengan sisi syariat atau apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat. Di antara dari 6 atau 7 poin, dan ini menjadi catatan penting atau menjadi sebuah rambu penting bagi yang mempraktekkan ruqyah syar'iyah metode jin kecing ini, ya. Apa di antaranya? Kalau kita lihat, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada fenomena kesurupan? Nah, ini sisi awal atau sisi mendasar, sehingga kemudian kita harus tahu apakah di zaman Rasulullah dulu ada kesurupan. Dan ternyata ada. Sejak zaman Nabi dulu sudah ada fenomena yang namanya kesurupan. Jadi kesurupan ini satu hal yang ada dan tidak dinafikan, artinya ada. Dan sebagaimana juga pernah ada seorang wanita mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan waqalat inni usra wa inni atakashaf fad'allaha li. Sesungguhnya aku sering kesurupan. Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa yang dimaksud dengan kata usra di sini itu adalah kesurupan. Kesurupan karena gangguan jin. Ya, jadi ada seorang wanita yang sering mengalami kesurupan. Ada juga yang mengartikan kejang-kejang, dan dalam penelitian kami selama ini, orang yang kejang-kejang ini ada campur tangan jin di sana. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wa inni atakashaf, yang jadi masalah ketika kesurupan itu aurat kami, aurat saya, kata wanita itu, terbuka. Fad'allaha li, maka doakan aku. Maka ini akhirnya kemudian Nabi SAW menawarkan kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Rasulullah menawarkan, sesungguhnya Nabi mengatakan, jika kamu sabar, maka bagimu surga. Namun jika engkau ingin sembuh, saya akan memohon berdoa kepada Allah untuk kesembuhan engkau. Namun kemudian ternyata malah justru wanita ini meminta kepada Rasul, ya, bukan meminta kesembuhan, tetapi malah meminta saat kemudian terjadi kejang-kejang atau kesurupan tadi, supaya didoakan tidak tersingkap aurat. Artinya masih ada dalam kesadaran. Ya, masih ada dalam kesadaran. Maka ini berarti ini ada dua tipe orang, di mana dia kesurupan, ada yang sama sekali tidak sadar, tidak mengetahui dirinya, artinya dikuasai penuh oleh syaitan, dikuasai penuh oleh jin, ya, tidak ada kesadaran. Tapi ada juga yang kemudian dia kesurupan tetapi tidak sepenuhnya dia dikuasai. Nah, ini dalam metode ruqyah kami, ruqyah syar'iyah, metode jin catching ini, mediator catcher kami, kita tidak menamakan sekedar medium, mediumisasi, atau sekedar mediator, karena mediator itu bisa dua, mediator pasif, ada mediator aktif. Orang umumnya kesurupan, dia dikuasai 100% sehingga gak sadar apa yang dilakukan. Dia membuka aurat, dia membuka ini dan segala macam. Tetapi mediator catcher ini sudah dilatih untuk ketika kemudian jin itu masuk atau kesurupan, maka dia masih ada 40% kesadaran, sehingga ingat, sehingga bisa ngontrol, sehingga bisa memenjarakan, sehingga bisa membuat jin atau syaitan tadi jerah. Jerah dalam hal ini adalah merasa dia ketahuannya, karena sifat jin itu sendiri sebenarnya kalau dia diketahui atau terlihat, dia malu.
dia takut. Jadi jin itu juga sebenarnya ada rasa takut, ada rasa malu, ya, rasa tidak enak, rasa malu. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ada fenomena kesurupan itu. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, dakwah kepada para jin. Ada contohnya apa tidak? Nah, berkenaan dengan ini, Nabi SAW berdakwah mengajak para jin untuk masuk Islam. Salah satunya pemberitaan ini disampaikan dalam surah Al-Ahqaf di ayat 29, insyaAllah. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qawmihim muzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka mengatakan, diamlah kamu. Artinya jin satu terhadap jin lain, diam kamu. Untuk mendengarkan Al-Quran tadi. Ketika pembacaan itu usai, mereka kembali kepada kaumnya alias bangsa jin untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Subhanallah. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Jin ya, ayat 1, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Qur'an, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an itu istimewa, menakjubkan. Maka ini menakjubkan. Dan ini juga yang dirasakan dengan kesadaran yang tersisa 40% tadi oleh mediator catcher kami, atau istilahnya jin catcher kami, itu merasakan ketika kemudian jin itu bersyahadat, lalu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk dibekali, untuk disinari dengan nurullah, dengan cahaya-cahaya Allah SWT, maka dirasakan satu, ya, akan terasa nikmat, tidak sakit, tidak tertekan, dan terasa nyaman luar biasa karena ada hadirnya nur. Itu yang dirasakan oleh media tercatcher kami. Sehingga kami bisa memberikan rasa aman, bahkan kemudian media tercatcher kami merasa aman ya dengan adanya nur tadi, sehingga tidak bisa menyakiti jin tersebut. Ini berbeda kalau hanya sekedar mendatangkan jin alias mediumisasi yang terjadi ya pada beberapa show-show gitu kan, ada kan ya, misalnya entah acara-acara macam-macam ya, untuk acara ya semacam-macam lah di luar sana. Kalau di tempat kami ada istilah mungkin jaranan atau apa dan sebagainya yang kesurupan di situ. Tidak ada maksud untuk kemudian mengislamkan jinnya dan membekali jin itu dengan nurullah ya dan sebagainya. Maka ini tentu pasti kesakitan orang tersebut. Bahkan kami juga merupakan atau mempraktekkan ruqyah direct to pasien ya, ketika kami meruqyah langsung pasien, yang di mana pasien ini tentu yang namanya pasien bisa jadi menjadi mediator pasif ya, menjadi mediator pasif. Mediator pasif ini adalah yang kemudian kesurupan ini kita sebut dengan mediator pasif ya, karena ketika diruqyah lalu kemudian jinnya memberontak lalu kemudian nggak mau keluar ya, maka kesurupan. Maka ini kita katakan mediator pasif karena tidak terlatih, maka ini akan lelah luar biasa. Ya, bahkan sampai 3 hari kami menamun survei, ada yang kesakitan, kecapean, kelelahan 2 hari sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Jadi ada yang sebagian mengatakan bahwa oh itu sakitnya jinnya. Memang betul, itu jinnya yang sakit, tapi orangnya juga sakit, nyetrum gitu. Ini berbeda dengan mediator catcher kami. Makanya kemudian dalam satu sesi ruqyah ada beberapa pasien yang kemudian tertangani ya, bagaimana itu, apa kelelahan? Tidak, dengan izin Allah SWT. Ya, buktinya kemudian mediator catcher kami pulang dengan naik sepeda motor. Ketika ditanya apakah pusing dan sebagainya, tidak, alhamdulillah tidak, dengan izin Allah SWT. Ya, jadi ini bukan sekedar mediumisasi ya, karena setelah itu juga mediator catcher kami juga kami arahkan bagaimana istiqomah, menjaga wudhunya, menjaga ibadahnya ya, menjaga zikirnya, membaca Al-Qur'annya dan sebagainya ya. Berbeda kalau dengan mediumisasi orang yang ternyata tidak sholat, kemudian mediumnya tidak menjalankan ibadah, tidak menunaikan wudhu sebelumnya dan sebagainya. Ya, ini tentu dia akan kesakitan sebagaimana mediator pasif dan membahayakan bagi mediator pasif tersebut. Jadi ruqyah jin catching ini tentu tidak sama seperti mediumisasi yang pada umumnya. Ya, ini ya. Jadi kalau begitu yang nomor poin yang nomor 2 ini ada dakwah kaitan dengan jin, ada. Jawabannya ada.
dan ini pun pernah dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam beberapa keterangan, di antaranya misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa di sana mengutip keterangan dari Ibnu Abbas bahwa ada jumlah 7 jin yang semuanya rajin ibadah karena berkah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu tersampaikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 30 sampai ayat 32. Nanti bisa teman-teman baca dan kaji. Tapi yang jelas di situ pernah ada sebuah riwayat kisah di mana suatu malam, ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bahwa suatu malam kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tiba-tiba kami kehilangan beliau. Sehingga kami pun kebingungan di malam itu, sampai kemudian kami tunggu di pagi hari dan ternyata kami pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Hira atau Gua Hira. Ya, kami pun segera menyambut beliau dan kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana semalam itu? Kami bingung mencari di semak-semak, dan segala macam, di balik batu dan segala macam, enggak ketemu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang dari kalangan jin yang mendatangi aku. Aku pun pergi bersama dengannya dan aku membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Nabi mendakwahkan Al-Qur'anul Karim kepada mereka. Ya, lalu kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kemudian melanjutkan ceritanya bahwa setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kami, maksudnya para jin itu, kami pun melihat Nabi SAW kemudian pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan ada bekas api mereka. Dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakum kullu azmin zukirasmullahi alaihi yaqo'u fi aidikum. Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i itu akan berisi penuh daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran hewan ternak itu pun akan menjadi makanan dari binatang kalian atau jin dari kalangan binatang. Maka kemudian Nabi menyisipkan nasihat kepada para sahabat, ya fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan kemudian Imam Tirmidzi. Jadi ada ya, di mana kemudian dakwah kepada jin. Kemudian yang ketiga, mengajak jin masuk Islam, memerintahkan jin untuk berdakwah juga kepada jin-jin yang lain. Ini pun juga ada. Ya, sebagaimana penjelasan kami menguatkan penjelasan yang nomor 2, poin nomor 2. Bahkan kemudian ada sebuah riwayat juga di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fa wallahi, bahwa maka demi Allah, li an yuhda bika rajulun wahidun khairul laka min khumrin na'am. Jadi artinya, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraan engkau, maka itu lebih baik dari unta merah. Ini pahalanya. Bahkan di dalam surah Fusilat ya, ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila salihan qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini nih poin nomor 3 menguatkan dari poin nomor 2. Kemudian yang nomor 4 yaitu menangkap jin atau catching. Apakah ini ada? Sebagaimana pernah juga kami jelaskan di video sebelumnya bahwa Abu Hurairah pernah menangkap jin yang berwujud anak-anak yang tidak sempurna tangannya. Tangannya masih seperti tangan anjing. Ya, ketika kemudian ditanya, jadi sempat tanya-tanya ya Abu Hurairah, ya, bahwa kamu ini jin atau manusia? Maka jin itu menjawab, aku ini jin. Di kalangan kami ada yang lebih hebat ya daripada kami. Dan kemudian dia mencuri harta atau mau mencuri kurma zakat itu ya. Dan kemudian kata Abu Hurairah, kalau begitu kamu akan aku bawa kepada Nabi. Kata dia, jangan, tolong jangan. Jangan dilaporkan aku kepada Nabi. Ini memang aku butuh. Jadi makanan ini aku sangat butuh dan keluarga aku sangat butuh. Lalu kemudian karena Abu Hurairah ini kasihan, dilepas. Ya, ketika kemudian dilepas, maka kemudian Rasulullah mengetahui perihal itu. Dan ketika Abu Hurairah menceritakan hal tersebut, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Ya wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tawananmu semalam? Lalu kemudian Rasulullah sempat mengatakan, setelah diceritakan oleh Abu Hurairah begini, ama innahu qad kadzabaka wa sayauduk. Jadi kata Rasulullah bahwa ini dia bohong dan dia akan datang kepadamu.
nanti malam dia akan datang lagi kepadamu. Jadi kaitan dengan hari ini, semestinya kan kalau memang Rasulullah melarang ya, dalam arti berbicara ya, atau melarang untuk apa istilahnya, ngobrol atau berbicara dengan jin, atau bahkan kemudian melarang untuk menangkap jin, itu harusnya kan kemudian bunuh saja jin itu atau usir aja jauh-jauh gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah memberikan isyarat bahwa nanti malam dia akan datang lagi. Nanti malam dia akan datang lagi, dan nanti malam dia akan mendatangimu. Artinya dia akan datang lagi, akan mencuri lagi. Nah, gitu dia berdusta, dan nanti malam dia akan kembali. Dan ternyata betul ya, hal itu terjadi, terulang lagi sampai kemudian 3 kali, sampai pada akhirnya Abu Hurairah diajarkan dengan ayat kursi, amalan ayat kursi. Lalu kemudian jin itu mengatakan bahwa apabila engkau membacanya di malam hari, engkau akan terlindungi dari golongan kami sampai pagi hari. Dan itu pun kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi jin itu dilepaskan. Jadi yang ketiga kalinya jin itu dilepaskan. Lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Jadi benar apa yang dikatakan oleh si jin tersebut, padahal dia adalah pendusta. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahwa pembicaraan terhadap jin, ya ini poin yang kelima, berbicara dengan jin, ya seolah Nabi tidak melarang Abu Hurairah berbicara dengan jin sampai 2 atau 3 kali, sampai akhirnya kemudian beliau meminta pembenaran, ya cross check tentang amalan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur di malam hari, terlindungi sampai kemudian di pagi hari. Minta cross check, apa benar ini ya Rasulullah? Ini jin yang ngajarkan ke saya. Apa benar ini ya Rasul? Dan Rasul mengatakan benar. Ya, itu benar, amalan itu benar. Kat sadaqah. Itu amalan itu benar. Ya, tapi dia pendusta. Artinya bahwa apa? Terhadap jin ini memang bisa jadi 50% benarnya, 50% kesalahannya. Nah, ru'yah jin catching ini sebenarnya meminimalisir kebohongan dari jin tersebut. Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Jadi, mediator catcher itu dengan kesadaran 40% itu menjadi pengawas, ya, menjadi pengawas. Kalaupun bohong, ada bohongnya, mesti, tentunya mungkin bisa jadi bohong, ada unsur bohongnya bisa jadi. Tetapi ini akan meminimalisir, karena apa? Ini bukan kesurupan biasa. Tetapi di lapangan kami dapati, kalau kemudian ru'ya direct dengan pasien, ya, kemudian kesurupan, ternyata jin itu dengan leluasa dia berbohong. Katanya udah pergi, ternyata balik lagi, ya, udah pergi balik lagi. Itu pernah kami alami beberapa kali ya, beberapa kasus yang kami sudah alami ketika itu rukyah direct to pasien, sehingga akan durasi akan sangat lama sekali ya. Maka dengan metode di mana mediator catcher ini akan mempercepat eksekusi jin ini, di mana kemudian dia akan cepat untuk segera masuk Islam, Allah segera kemudian memutus ikatannya dari si dukun atau mungkin ikatan buhul dan segala macam, dimudahkan ya ini ya. Nah, ini yang kami alami dan yang kemudian kami praktekkan. Sehingga berbicara dengan jin, poin nomor 5 ini ya, ini adalah boleh selama kemudian ada keperluan ya, ada keperluan dan ada tujuan dakwah di sana ya, mengajak jin tersebut untuk masuk Islam, mengenal keistimewaan Al-Qur'an dan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh lagi, dan mengarahkan kemudian mereka ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga membebaskan rantai ikatan tawanan, di mana dia jin ini ada yang kemudian ditawan oleh dukun, diikat di dalam bukhul, diikat di dalam jimat, raja dan sebagainya, bahkan terikat dalam nasab, ada yang kemudian terikat nasab. Jadi jin itu sebenarnya nggak mau dia terikat di dalam ikatan-ikatan itu, termasuk ada juga yang terpaksa. Ini pernah jin itu mengatakan, kami ini sebenarnya terpaksa karena istri kami ditawan, gitu kata jinnya. Kami terpaksa mengerjakan tugas ini karena istri kami ditawan, istri saya ditawan, jadi maksudnya jinnya ya, ditawan oleh dukun, diancam kalau enggak kamu bisa bunuh ini istrinya. Maka karena begitu cintanya, samalah seperti manusia ya, akhirnya nekat juga jin ini, kerjakan juga apa yang harus dia lakukan untuk menyakiti seseorang yang dituju atau yang dimaksud oleh si dukun. Subhanallah ya, ini ada di dalam kenyataan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, menguatkan yang kelima, artinya tidak mensukutukan Allah Subhanahu wa taala melalui jin. Ya, sehingga ayat yang berkenaan dengan itu, surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin.
maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka, kesesatan bagi mereka. Nah, yang terjadi ada juga proses mediumisasi. Ya, kita lihat ya, ada yang kemudian prosesnya itu dengan keris, dengan bunga, dengan air bunga dan sebagainya. Lalu kemudian malah justru mengagungkan mereka, bukan mengislamkan tapi malah mengagungkan mereka. Ya, gitu ya. Dengan kemudian dengan perkataan-perkataan yang macam-macam ya. Karena memang tujuannya malah justru untuk minta tolong gitu ya. Misalnya ada misalkan Mbah dengan nada ya, Mbah kami minta tolong untuk menemukan ini. Kemudian berlalu begitu saja. Maka jin itu akan tambah semakin ini ya, mentertawakan ya. Jin itu akan semakin tambah semangat untuk membuat sesat orang tersebut. Dan ini ada proses mediumisasi seperti ini ada. Jadi makanya kalau rukyah jin catching ini sekedar dikatakan oh itu sama dengan mediumisasi, maka kami tentu tidak mengatakan demikian. Tidak sama, ya berbeda. Ya, jadi itu sehingga para dukun itu juga ada sebagian yang menggunakan mediumisasi, ya. Dan bahkan kemudian mereka berlindung, ya. Ada kasus seorang dukun yang memperlindungkan anak-anaknya dengan jin-jinnya. Apa yang terjadi? Dikhianati. Anak-anaknya justru dijadikan bagian dari tumbal. Artinya apa? Digerogoti kesehatannya. Dan itu nampak di hadapan mereka ketika kita mohon kepada Allah ya, supaya Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Kita baca beberapa ayat supaya memperjelas bagaimana pandangan mata si dukun ini, supaya jin yang ada di mata para dukun tidak mengelabui. Maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah singkap yang sebenarnya, ya Allah, apa yang terjadi pada anak dan cucunya. Dan ternyata yang terjadi, anak-anak cucu-cucu para dukun itu ternyata digerogoti kesehatannya oleh para jinnya sendiri, jin yang memelihara dia. Dan bahkan anak cucunya dijagain ya, artinya bahwa itu diperintahkan untuk jagain, ternyata dikhianati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya pesan ini juga perlu kami sampaikan kepada kami tidak benci ya, secara fisik kepada para dukun tidak, tetapi kami benci kaitan dengan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami tidak suka. Sehingga sifat kami ini adalah care ya, and share gitu ya. Bahkan kemudian diskusi ya, supaya kemudian para dukun bertobat karena kasihan anak cucu. Bahkan kami membuat sebuah analisa ya, bahwa kalau ada dukun yang atau yang masih aktif ya, di perdukunan atau yang baru belajar perdukunan, maka tolong bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda sebenarnya sedang membuat anak dan cucunya sendiri atau bahkan pasangannya 90% bahkan sampai 99% celaka. Dicelakai oleh jin-jinnya sendiri. Mungkin hanya 1% atau 10% aja menghasilkan dengan jalan itu pun dengan jalan maksiat ya, artinya menyantet orang, memelet orang ya dan sebagainya. Berapa itu? Ya, gajinya atau bahkan upahnya berapa? Enggak seberapa dibanding dengan kesehatan yang dikorbankan dari anak cucu. Ya, lalu kemudian yang ketujuh adalah Allahus Samad, di mana perukyah hendaklah kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini perukyah adalah manistata'a ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka berilah manfaat kepada mereka, bantu. Ya, gitu ya. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Boleh menggunakan rukyah selama tidak terjadi kesyirikan di dalamnya. Ya, sehingga dengan tujuan-tujuan rambu-rambu sebagaimana poin 1 sampai ke 7 ini ya, di mana koridor kita adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Koridor kita bahwa rukyah ini bukanlah penyembuh. Allah lah yang Maha penyembuh. Allah lah yang Maha penyelamat. Allah lah yang Maha pelindung. Sehingga di dalam konsep awal kami ketika merukyah selalu membaca ayat-ayat perlindungan agar jin itu tidak bisa berbuat sesuatu yang aniaya terhadap kami. Makanya ada sebagian sahabat atau teman-teman yang bertanya, kenapa ketika kemudian jin itu datang dan merasuki mediator lalu kemudian dengan mudah ya bisa langsung diislamkan? Maka ini tentu satu yang pertama jelas itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilihat oleh jin tadi itu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takut. Kenapa? Ada yang kemudian jin melihat bahwa di hadapan kami ada api. Ada yang kemudian ketika kami menunjuk begini ya, maka kemudian mereka melihat tombak, melihat pedang, melihat busur dan segala macam, sehingga mereka langsung itu. Sehingga ada sebagian yang meragukan, ada sebagian yang mengatakan, wah itu jangan-jangan cuma drama, itu jangan-jangan cuma apa istilahnya drama dan sebagainya. Tidak, wallah tidak, itu bukan sama sekali ya, bukan drama, itu nyata. Ya. Jadi yang pernah menyaksikan langsung atau yang pernah datang ya sebelum himbauan pemerintah untuk stay at home ya, maka betul nyata bahwa kesurupan itu tidak dibuat-buat, benar-benar kesurupan
Bahkan sudah banyak di antara pasien-pasien kami yang kemudian merasakan bahwa betul-betul nyata, ada yang muntah, reaksinya sama seperti rukyah, ada yang muntah, ada yang kemudian ada merinding, ada yang kemudian pusing dan segala macam proses di mana kemudian jin itu keluar, proses penghancuran sarang-sarang jin itu kemudian hancur. Maka ada yang mengalami reaksi-reaksi seperti itu. Jadi oleh karena itu inilah rambu-rambu di mana kemudian rukyah syariah, metode jin catching ini betul-betul sesuai dengan syariah. Ya, nah, dan bagi teman-teman yang kemudian masih ragu atau bahkan kemudian tentu silahkan tetap ya, kami tetap pada prinsip kami menjalankan rukyah syariah metode jin catching ya di detasemen terapi Quran ini, saya sebagai penanggung jawabnya, dan tentu apa yang kami sudah dengarkan, simak dari Ustadz atau dari Syekh Abdul Rauf bin Halima. Ini benar-benar juga meneguhkan hati kami untuk mempraktekkan rukyah metode ini. Karena kami pun dulunya juga menggunakan rukyah syariah metode direct. Dan ini tetap kami lakukan kalau kemudian ada yang dimana kasus-kasus tertentu. Ya, namun bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak setuju juga tidak apa-apa. Kami menghormati ya, dan tidak ada perselisihannya karena ini perkara furu'iyah saja, bukan perkara usul ya. Maka tidak apa-apa. Ya, kami tetap menghormati pendapat-pendapat tersebut, artinya yang tidak setuju. Ya, nggih. Demikian saya mohon maaf ya atas kurang lebihnya dari penjelasan ini. Selebihnya itu dari kelemahan-kelemahan saya, dan kalaupun ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang itu, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya saya pribadi dan keluarga saya. Demikian, mohon dimaafkan atas semua kesalahan, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.